yang dilaksanakan oleh Yulia Dwi Utari yang menjadi perwakilan Ulasan Network dalam ajang kompetisi stand up comedy yang digelar pada Minggu malam berhasil membuat penonton bahkan juri terpukau. Wanita yang berprofesi sebagai jurnalis ini berhasil meraih juara ketiga dalam ajang tersebut. Sementara itu, Tari yang berhasil mengaku senang karena mendapatkan juara ketiga dalam ajang kompetisi stand-up comedy. Ia mengaku tidak menyangka bisa meraih juara ketiga karena ajang ini baru pertama kali ia ikuti. Adapun hadiah dalam ajang kompetisi stand-up comedy ini, juara satu berhak mendapatkan hadiah uang tunai sebesar 2 juta rupiah. Juara dua 1,5 juta rupiah. Dan juara ketiga memperoleh 1 juta rupiah. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Ardiansyah Putra, UTV, mengabarkan.